Sekiranya anda baru saja membuat kemas kini maklumat wakil di portal BKM atau di kaunter LHDN, bilakah wakil ini boleh hadir ke BSN bagi tuntutan pembayaran BKM 2022? Adakah tarikh tuntutan ini sama seperti penerima BKM yang lain iaitu pada 20 hingga 27 September ini? Menurut FAQ, soalan lazim kemas kini maklumat permohonan BKM yang dikeluarkan oleh LHDN pada 9 September lepas, maklumat wakil baru akan dikemas kini dan diserahkan kepada pihak BSN pada setiap hujung bulan. Wakil tersebut boleh hadir ke BSN bagi tujuan penunaian bayaran BKM bermula pada 10 Oktober 2022 tertakluk pada pindaan dari semasa ke semasa. Bagi anda yang telah menerima bayaran BKM fasa 3, ada berita baik buat anda. Bayaran BKM fasa 4 pula dijangka akan dibayar pada akhir tahun ini. Menurut kenyataan Perdana Menteri baru-baru ini, sehingga bulan ini sebanyak RM5.9 bilion disalurkan kepada penerima BKM melalui fasa pembayaran yang telah ditetapkan dan masih terdapat bayaran fasa 4 berjumlah RM2.1 bilion yang akan disalurkan kepada individu yang layak pada Disember ini. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!